dalam sebuah kotak ya, terdapat 5 bola merah ya. Saya tulis saja ya, merah sama dengan 5. Terus 4 bola biru ya, birunya sama dengan 4, dan 3 bola hitam ya, hitam sama dengan 3. 3 bola diambil sekaligus dari kotak ya, 3 bola nih ya, 3 bola diambil sekaligus dari dalam kotak secara acak. Nah, ini kata kunci kita nih, kita mau ngerjain pakai apa? Kita ngerjainnya pakai kombinasi. Karena kenapa? Ngambil bolanya 3 bola sekaligus terus ngacak. Kalau ngacak kita pakai kombinasi. Nah, berapakah peluang bahwa bola yang terambil adalah 2 bola merah dan 1 bola hitam. Ya. Nah, sekarang kita langsung kerjain misalnya peluang sama dengan ya, 2 bola merah. Ya, merahnya kan ada 5 nih. Ya, merahnya kan 5. Berarti 5C berapa? Karena diambilnya 2, berarti 5C 2. Ya, dan ya, dan itu dalam matematika dikali. 1 bola hitam. Nah, hitamnya kan ada 3. Diambilnya 1, jadi 3C 1. Per ini dibagi total populasi sampelnya nih. 5 tambah 4 tambah 3, 12. 12C berapa? 12C 3. Karena kan diambil totalnya seluruhnya 3. Gitu. Sama dengan, nah, 5C2 itu kita ngitungnya gini. Ini 2, 2 digit. 2, 1 ya, faktorialnya 2 digit, 2, 1. Nah, 5 juga ngikutin yang 2 yang di bawah. Jadi 5 kali 4, 2 digit, 2 digit juga. Dikali 3C1 ya udah pasti 3 ya. Nggak usah dihitung lagi. Per 12C3 berarti 3 digit. 3, 2, 1 atau 3 angka aja. Nah, 12 juga ngikutin yang di bawah nih. 12, 11, 10 gitu. Nah, terus udah nih, sekarang kita bagi-bagi aja ya. Ini kan 3 kali 2 kali 1 kan 6. 6 kita bagi sama 12 ya, dapatnya 2 ya kan. Terus 5 kali 4 kan 20, 20 bagi 2, ini kan 2 nih, sisanya 10 gitu. 10 sama 10 dibagi coret gitu, sama dengan di atas sisa 3 per di bawah sisa 2 sama 11. 2 kali 11 itu 22, jadi peluangnya 3 per 22 gitu ya.